Feby Rastanti tulis ucapan iri di potret bareng Dinda Hao dan Ray Bayang. Diketahui menjadi salah satu undangan, Feby Rastanti menuliskan ucapan selamat kocak di potretnya bersama dengan Dinda Hao dan Ray Bayang melalui Instagram Story akun pribadinya. Pernikahan Dinda Hao dan Ray Bayang memang saat ini menarik perhatian. Apalagi jika kedekatan Dinda dan Ray tidak tercium media sebelumnya. Tidak heran jika pasangan suami istri yang baru resmi menikah hari Jumat 10 Juli jadi sorotan. Beberapa selebriti pun terlihat diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan Dinda dan Ray yang hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Feby Rastanti menjadi salah satu yang turut menghadiri pesta pernikahan sederhana Dinda dan Ray. Feby pun tentu tak lupa untuk mengabadikan momen dengan Dinda dan Ray. Aktris cantik berusia 24 tahun itu pun membagikan momen kebersamaannya dengan kedua mempelai melalui Instagram Story di akun pribadinya @febyrastanti. Feby pun tampaknya melakukan pose kocak dengan Dinda dan Ray. Ketiganya tampak berpose kocak, yakni menunjukkan tangan. Feby sampai bercanda dengan menyebutkan iri dengan Dinda dan Ray. Temukan perbedaannya guys, tulis Feby, Jumat 10 Juli. Senyumnya ikhlas banget sih ini, sarkas Feby seraya membesarkan potretnya dengan Dinda dan Ray. Aktris cantik itu pun memastikan jika ia hanya bercanda. Feby menceritakan jika potret yang ia bagikan diambil ketika belum siap, sehingga mantan personil girlband Blink membagikan foto lebih baik. Feby pun mengaku turut berbahagia untuk Dinda dan Ray. Haha, bercanda, guys, please jangan hujat. Itu tadi belum senyum, udah difoto, terang Feby kocak. Posisi foto permintaan Pak Sutri ya guys, katanya biar nular, lanjutnya. Aku seneng, kamu seneng Din, sayang banget sama kamu, Masya Allah. Ngikutin cerita kamu banget, terharu banget. Emang jalan Allah tuh gak pernah salah. Orang baik pasti dipertemukan dengan orang baik. Sehat-sehat kalian, doa Feby manis.